Alhamdulillah rabbil alamin nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa karim wa zid ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qudwati wa qudwatina wa qurrati ayunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina ma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني وهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم الحمد لله Syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Tak henti-hentinya khatib menyampaikan wasiatul taqwa usikum wa nafsi bi taqwallah. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha
Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa bataghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah taala berfirman, carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu di negeri dunia ini, dan carilah juga apa-apa yang Allah berikan kepadamu di negeri akhirat. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kepada hamba-hambanya untuk mencari kebahagiaan di dunia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan terlebih dahulu di ayat tersebut, mencari dan menjadikan tujuan kehidupan utamanya adalah akhirat. Makanya ayatnya berbunyi akhirat dulu baru dunia. Wa bataghi fi ma ataakallahu daral akhirah. Hendaklah kalian mencari kebahagiaan, kesenangan yang Allah berikan kepada kalian di akhirat. Setelah Allah nyatakan akhirat, baru kemudian dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupa juga bagian kalian di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah menyatakan suatu pernyataan, suatu sabdanya, yang di mana riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami di dalam kitabnya. Ada empat kebahagiaan di dunia ini. Arba'un min sa'adatil mar'i. Yang pertama, ay antakuna zaujatuhu solehatan. Kebahagiaan pertama yang Allah berikan kepada hambanya di dunia ini adalah istri yang solehah. Istri yang solehah ini Nabi katakan sebagai kebahagiaan, bukan hanya di dunia sebenarnya, tapi juga adanya istri yang solehah menjadi penyebab bagi suaminya mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Inilah yang ditafsirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu meminta Allah berikan hasanah fid dunya, kebaikan di dunia. Ditafsirkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, yang dimaksud kebahagiaan dan kebaikan di dunia adalah al mar'atu as-salihah, istri yang soleh. Hakikatnya ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi menyatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan perhiasan terbaik adalah istri yang salihah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan secara terperinci karakteristik istri yang salihah. Yang pertama, apabila suami memandangnya, hati suami bahagia. Khairun nisa al-mar'atu idza nazarta ilaiha sarratska. Yang kedua, jika diperintahkan oleh suami, tentu dalam hal kebaikan, dia segera mentaatinya. Idza amartaha ata'atska. Kemudian yang ketiga, karakter istri yang solehah, apabila suami tidak ada di rumah, lagi keluar kota atau lagi kerja di kantornya, dia pandai menjaga dirinya dan harta suaminya. Hafizatka fi malika wa nafsiha. Di dalam riwayat yang lain Nabi tambahkan,
dia mampu menjaga sholat lima waktu. Al-martu al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawzaha kilalaha udkhulil jannati kilalaha udkhulil jannata min ayyi abwabi ma syi'ti. Nabi katakan wanita istri yang apabila mampu menjaga salat lima waktu, puasa di bulan suci Ramadan dia tunaikan, taat kepada suaminya, mampu menjaga kehormatan dirinya, maka nanti di akhirat Allah Ta'ala perintahkan malaikat memberikan pengumuman kepadanya, silakan kamu masuk surga dari pintu mana yang kamu sukai. Inilah ciri-ciri wanita atau istri yang soleha. Kemudian kebahagiaan kedua yang Allah berikan kepada hambanya di dunia adalah anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Itu nikmat dan kebahagiaan yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya. Wa auladuhu abrara. Anak-anak yang berbakti menjalankan dua tugas jika disebut anak yang berbakti kepada orang tua. Yang pertama, dia sebagai anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dia berbuat baik, berkhidmah kepada kedua orang tuanya. Kita dapati di dalam Al-Quran, tidak pernah Allah pisahkan ibadah kepada Allah dengan bakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Setiap kali Allah nyatakan uluhiyahnya, setelah itu Allah nyatakan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada kesan seakan-akan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tanpa bakti kepada kedua orang tua, maka hal itu menjadi hal yang sia-sia, hal yang tidak memberikan manfaat, sehingga digunakan kata dan yang artinya terikat antara ibadah kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Hari ini juga bertepatan dengan hari ibu. Di dalam Islam, hari ibu itu setiap waktu, tidak mengenal setahun sekali. Setiap menit itu hari orang tua bagi anak-anak yang berbakti. Ada hadis Nabi katakan, Al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu kalian. Begitu mulianya orang tua, sehingga Nabi umpamakan ketaatan kita kepada orang tua kita dengan itu menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis riwayat, ada yang mengatakan lemah, ada yang mengatakan sahih, yuqawiyu ba'dhum ba'dha. Namun maknanya saling menguatkan sehingga bisa diterima sebagai riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang berbakti adalah satu investasi besar bagi orang tuanya yang cerdas. Kadang orang tua hanya berpikir menjadikan anak itu pandai, sekolah tinggi, bisa dapat gelar S1, S2, S3. Atau sebagian orang tua berpikir anaknya itu diberikan keahlian, dimasukkan ke sekolah-sekolah yang mengajarkan keterampilan, sehingga kelak mudah ia mendapatkan pekerjaan dan sukses secara finansial. Tapi orang tua lupa bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya bukan letaknya di kepintaran anak, bukan letaknya di keahlian anak, tapi letaknya di baktinya anak. Berapa banyak anak-anak yang sukses justru disibukkan dengan pendidikan tanpa ada ilmu agama, tanpa ada tarbiyah yang mendidik dia menjadi anak yang soleh. Ketika mereka sukses, mereka lupakan orang tuanya. Bahkan ketika meninggal dunia, tidak pernah mendoakan orang tua. Maka sungguh merugi. Sungguh merugi orang tua yang investasinya hanya di dunia,
dia lupa bahwa ketika dia meninggal dunia, doa yang paling dia butuhkan adalah doa anak yang soleh kepadanya. Nabi katakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluh." Apabila anak Adam meninggal dunia, seluruh amalnya terputus kecuali tiga: shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Para fuqaha menafsirkan waqaf. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Inilah investasi sesungguhnya bagi kedua orang tua. Begitu sempurnanya jika anak itu dia didik, dia sekolahkan menjadi anak yang pintar, yang cerdas, mendapatkan gelar sekolah yang tinggi, S3, tapi juga dia mendidik anaknya menjadi anak-anak yang bakti kepadanya, anak-anak yang mengenal agamanya, sehingga kelak dia meninggal dunia, dia bisa mendoakan kedua orang tuanya. Dan tatkala dia masih hidup, anaknya dengan senang hati merawat orang tuanya hingga berpisah dengan dunia. Inilah sa'adah, kata Nabi, kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, khulta'uhu solihin, kebahagiaan di dunia ini yang ketiga kata Nabi adalah memiliki sahabat-sahabat, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Sungguh beruntung jika mereka hidup di dunia ini, komunitas mereka, pergaulan mereka sehari-hari dengan sahabat-sahabat yang soleh, yang baik. Nabi katakan, mendengar ucapan mereka menghidupkan hati yang mati. Istami'u kalamal hukama, dengarkanlah ucapan para ahli hikmah. Jalisul ulama wastami'ul kalamal hukama, fa inna Allah ta'ala yuhil qalba maita binuril hikmah kama yuhil arda maitata bima'il matar. Duduklah dengan para ulama, dengarkanlah ucapan ahli hikmah, sesungguhnya ucapan mereka itu adalah cahaya, menghidupkan hati yang mati sebagaimana bumi yang tandus hidup dengan curahan air hujan. Nabi katakan di dalam hadis, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang agamanya tergantung sahabatnya, maka perhatikan dengan siapa dia menjadikan orang itu sebagai sahabatnya. Dalam pepatah dikatakan, wala tas'al an nafsihi was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Kalau kau ingin tahu pribadi seseorang, jangan tanyakan kepada dirinya siapa dirimu, tapi cukuplah kau lihat dengan siapa dia bersahabat. Sesungguhnya teman dengan teman saling mengikuti. Maka sungguh kebahagiaan yang sangat besar orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersahabat dengan orang-orang soleh, apalagi seorang ulama, apalagi seorang aulia. Itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kemudian yang keempat, kebahagiaan yang begitu besar yang Allah berikan kepada hambanya di dunia, ayyakuna rizquhu fi baladih, Allah jadikan rizkinya itu di tempat tinggalnya, di tempat lahirnya. Itu adalah satu kebahagiaan. Berapa banyak orang yang rizkinya itu tidak dicatat di tempat ia tinggal, di tempat ia lahir. Ada yang sampai ke luar negeri, rizkinya di Australia, seorang muslim. Ada yang rizkinya di Amerika, ada yang rizkinya di Malaysia, ada yang rizkinya di Singapura atau di Jakarta. Dia orang Ternate, tapi ketika berusaha di Ternate tidak maju rizkinya. Dia hijrah ke Jakarta, di situ Allah mudahkan rizkinya. Kata Nabi, kebahagiaan yang begitu besar jika Allah berikan rizki kepada hambanya di tempat tinggalnya, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Karena semua itu adalah ketetapan Allah, rizki juga adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rizki di tempat lahir kita, di tempat tinggal kita ini sebagai kebahagiaan?
Karena yang pertama, kita tidak berpisah dengan orang tua kita. Yang kedua, dengan teman-teman sebaya kita. Yang ketiga, dengan keluarga kita. Yang keempat, alam ini sudah mengenal kita. Kita ketika lahir, dikuburkan ari-ari kita. Itu simbolik bahwa kita menyatu dengan tempat lahir kita. Inilah keberuntungan yang besar. Oleh sebab itu saya teringat satu pepatah mengatakan, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Artinya apa? Walaupun kita mendapatkan rizki tidak sebanyak di luar kita, keluar negeri, tapi di sini cukup, maka itu jauh lebih baik dibanding banyak, tapi jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak, jauh dari orang tua. Padahal penyebab kita terbesar masuk ke dalam surganya Allah dan mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah bakti dan kedekatan kita kepada kedua orang tua dan kepada keluarga kita. Nah, inilah empat kebahagiaan yang Nabi katakan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kebahagiaan bukan hanya di dunia, tapi juga Allah berikan kebahagiaan kepada kita di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli li wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa hadirul jum'ah wal jama'at. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'aw ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallallana bihi qadima. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqti wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malai a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma ahmi al muslimin fil kudsi wal gaza fi kulli falistin. Allahumma kun lahum auna wa nasira. Allahumma alayka bil yahud az-zalimin wa sahinatil ghasibin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tugadir minhu ahada. Allahumma arina fihim ajaiba kudratik waj'alhum ibratan li ghairihim ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifin fi Falastin. Allahumma fukka qayda asrahum wa farris anhum karbahum. Allahumma shfi mardahum wa qawwi ajizihim. Allahumma a'inhum ala bala'i wa hawwin alayhim ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma dafa'anna wal muslimin al-ghala wal bala wal waba wal fahsha wal munkara was-suyuf mukhtalifa wash-shada'id wal mihana ma dhahara minha wa batan min baladina hadha khassah wa min buldani muslimin 'ammah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqti wa hin. Usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil malai a'la ila yaumiddin. Usalli wa sallim ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala al malaikati mugarrabin wa ala ibadillahi salihin min ahli samawati wa ardin. Wa radiyallahu tabarak wa ta'ala sadatina zawil qadri sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iril ashabi rasulillahi ajma'in.
Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka mujibu da'wat wa qadiyul hajat wa ghafirul jami'i wa ghafirul dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah inna allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa syukran fas'aluhu falyutiikum wa ladzikrullahi akbar aqimus shalah. Allahu Akbar.